Oh my god. Inilah edisi emak-emak kalau mau pergi sekolah. Mau pergi makan, ngonten dulu. Mau pergi apa namanya? Mau pergi embel budak sekolah, ngonten dulu. Apapun dikontenin, iya guys, inilah kan ada kalau tem salju. Nih, tengok. Nih macam perjalanan kalau pergi Kanada. Jalan-jalan sini. Oh my god. Pakai kasut. Pisin jalannya macam ini. Pakai kasut kecil. Kena slow-slow, bos. Slow jalannya, bos. Slow jalannya. Semalam lupa tak pakai mask. Tudung dibuat mask. Oh my god. Cari tempat jalan kaki orang. Macam kan ada tempat orang pijak. So tak masuk kaki salju. Aduh, tak apa, demi konten. Semangat pejuang Yodro. Alhamdulillah. Bila-bila-bila. Macam 10 atau 15 menit pergi sekolah. Macam, ya. Yeah. Mau seberang sini saja. Seberang sini saja. Ah, ada kereta. Ah. Sabar, sabar. Inilah jalannya menuju sekolah. Alisnya pun sudah es. Hujan. Tapi bukan air. Hujan es. Es. Ini lalu depan kedai orang. Kedai apa ini? Tak tahu. Tulisan open pula. Ya. Ya. Ini kedai kompor, guys. Kedai kompor, guys. Aduh. Ada kereta, guys. Bukan kereta, lori besar. Saya jalan kan cepat. Kalau tak jalan cepat, nanti anaknya takut apa? Takut sudah keluar cari saya. So jalan cepat. Jalannya sabar, sabar. Ada kereta tapi dibawa Pak Su, teman. Kerja. Saya pun sudah ada SIM. Sudah SIM. Ini sudah lalu jalan raya. Lalu jalan raya. Lalu jalan raya. Habis itu jap lagi menggo, jap lagi sampai, sampai, ya.
mumpung anaknya tidur tadi, saya titip sama adikku, adik suamiku kan sini. Saya kan ikut suamiku, saya campur suamiku. Kalau keluargaku Indonesia, tapi saya duduk di Kanada. Oke lah dulu, guys. Assalamualaikum. Next video.